Umat Muslim di Kota Timika, Provinsi Papua Tengah, memadati pelataran Gedung MNME Yaware untuk melaksanakan salat Idul Adha 1444 Hijriah. Umat Muslim memadati pelataran Gedung MNME Yaware Mimika, Papua Tengah, untuk melaksanakan salat Idul Adha 1444 Hijriah, Kamis 29 Juni 2023. Bertindak selaku imam yakni Imam Besar Masjid Agung Babu Salam, Ustadz Haji Nur Alam, dan Katib Ustadz Haji Abdul Karim. Dalam khutbahnya, Haji Abdul Karim mengatakan, Idul Adha bukan saja sebuah perayaan tanpa mengandung makna. Idul Adha mengandung berbagai pelajaran bagi umat Muslim. Yang terpenting adalah bagaimana umat Muslim bisa meneladani perilaku dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menurutnya dapat dicontoh. Nabi Ibrahim berhasil mendidik anak dan generasinya, negarawan sejati, serta pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Abdul pun mengajak umat Muslim Mimika untuk meneladani Nabi Ibrahim yang mewujudkan rasa cintanya kepada Allah dengan pengorbanannya. Demikian news update kali ini. Nantikan berita menarik lainnya hanya di seputar Papua.tv. Dan perbaharui terus informasi lainnya dengan mengunjungi website seputarpapua.com.